udah jaminan anak orang kaya. Berarti kalau kayak gitu ini punya aku loh, ini punya aku. Ih kok kakak sih? Siapa? Kita lihat aja dia godain siapa. Halo. Halo. What's your name? My name is Sukijem. Sukijem. Iya, kalau suka langsung mejem. My name. Your name? Is Aliando Sarif. Halo, kenalin. Aku orang Jawa. Orang Jawa. Jawa mana? Jawaban setiap doa-doa kamu. Tadi perasaan saya megang tangannya Jessica lembut gitu loh. Tangannya Vega kayak kuli bangunan kasar. Kenalin. Ada lagi. Nurhanyut. Tadi kamu namanya siapa? Sukijem. Sukijem, ya? Kamu mau gak aku ajak nonton? Ada film baru yang judulnya Face to Virus 12. Wow. Padahal di bioskop baru sampai 7, ini 12, ini emang orang kaya. 8. Kira-kira kamu 8, mau gak? 8, di kelamaan sendiri sih gak ada yang ajak nonton. Kamu mau aku ajak nonton? Of course. Mau? Of course. Oh, oke. Okay. Next time kamu aku telepon ya. Oh, oke. Okay, thank you. Aku mau juga kamu ajak nonton. Iya, kalo... ya, boleh. Kapan? Malam minggu bisa. Malam minggu. Kamu pengen aku ajak kak nonton? Iya, aku pengen banget. Nonton curahan mon yang digebukin mon. ladies. Iya, iya. Jadi aku tuh kebetulan dapat duit. Ah, dapat duit? Ya sekitar 1 miliar. Oh, 1 miliar. Aku tuh pengen ngajak kamu makanan restoran ternama di Indonesia. Dimana? Kamu mau nggak? Mau. Itu sepiringnya kalau nggak salah harganya 50 juta rupiah. Yes. Masa aku mau aja? Mau, kamu mau? Mau. Kamu kan tiap hari makan orek doang. Mau, mau. Yeah. Ya, besok aku telepon lagi kamu ya. Makasih ya, Bang. Ya, aku juga mau loh. Kamu ya. Mau aku ajak makan? Makan. Ya, mau. Ini makanannya lezat banget dan cocok buat mulut kamu. Nama makanannya Dedek, mau gak? Mau ajak. Hah, lu kan temen gue, lu mau-mau aja. Lu tau gak Dedek makanan apaan? Apaan? Makanan ayam. Buat dua cewek cantik. Saya kan orang kaya. Iya, Bang. Kamu pilih yang mana? Ini. Aku mau yang ini. Mana? Ini? Iya. Kamu yakin mau yang ini? Iya. Kamu pas banget megang yang ini. Kenapa? Karena ini? Kamu dapet... Yeay! Oh, Bang, ini banyak banget. Ini buat aku, Bang. Silakan buat kamu. Sebelah kanan. Aku mau, Bang. Kamu sudah melihat sendiri? Iya. Duitnya bertumpuk-tumpuk. Wow. Kamu berarti otomatis minta yang kanan. Ya udahlah, enggak ada pilihan lain. Ambil buruan, ambil. Pelan-pelan dong. Biar jaim. Oh, iya. Aku mau yang itu, Bang. Apaan nih, Bang? Gorengan. Berarti itu rezeki kamu. Kenapa saya kasih kamu gorengan? Kenapa, Bang? Bang, teh tuh tukerannya. Ini gorengannya tuker deh sama combro yang tadi. Teh. Buruan dong, Dok. Aku udah mau melahirkan nih. Hei. Iya, Dok. Saya perawat yang siap membantu dokter. Saya adalah dokter. Aduh, kandung. Aduh, jangan berantem orang lagi mau melahirkan. Ya, ayo tidurin. Tidurin? Iya, maksudnya jangan kamu. Jangan dong nanti. Tiduran. Kelahiran. Gimana caranya? Kita harus membantu proses kelahiran, Mbak. Mbak, ini udah berapa bulan? Ini udah sembilan. 9 bulan? 19 bulan. Lama dong, 19 bulan. Gimana? Tapi maaf ya, saya... Kok nggak lihat di infotainment ada bapaknya, ini terjadi hamilnya bagaimana? Saya lihat di infotainment nggak ada bapaknya. Sebentar, Dok. Ada. Dokter. Bapaknya di mana? Dokter, sebentar ya. Pak. Sedang melahirkan, aduh, ya. Buruan, Dok.
Iya, sabar. Nih, makanya untuk anak-anak zaman sekarang kalau apa-apa pakai helm. Tuh. Aduh, sakit ya. Nih buruan. Iya, dibantu ya. Buruan sakit tuh Vicky. Vicky mah keenakan megang-megangin kaki. Tarik napas. Tarik napas. Ayo bentar ya. Vicky. Tarik napas. Dibantuin gak kesini. Tarik napas. Ini mah bukan melahirkan malah tarik. Hamil lagi yang ada di sini. Iya, iya. Tarik napas. Napas. Tarik napas. Ya. Buang. Kalau misalnya nggak kuat, boleh dicakar atau tarik tangan temennya. Iya boleh. Aku nggak ada gemes. Atur napas. Buruan atur dong, napas. Tenang. Aduh dokter. Maaf ya. Ya, tarik napas ya. Udah ya. Dokter, tadi tarik napas mulu buruan dong. Tarik napas. Kamu mendingan tarik napas daripada tarik tambang capek. Udah cepetan tarik napas. Nah. Nih pembukaannya nih. Ikut. Nih, anaknya udah mulai keluar nih. Aduh. Wah. Anaknya keluar. Wah, ibu pengennya dulu ngidamnya pengen jadi pemain bola masuk Rans Cilegon FC ya. Waduh. Emang kok tahu sih? Terus tak buang. Ya, alhamdulillah ibu ya Allah. Keluar. Ini bukan anak. Dok, itu mah bukan anak saya. Karena dulu mungkin idamnya mau jadi pemain bola, jadinya tuh udah kelihatan sepatu buat bibit-bibit dia jadi pemain bola. Iya, itu mungkin idamnya kali. Ya udah, ayo cepetan dokter, periksa dokter. Keluar nih. Tarik napas ya. Tarik napas lagi, Bu. Mau bantuin enggak? Aduh, bantuin apa? Ya, maksudnya pernapasannya aku unjukin. Ibu anaknya pengen jadi koki ya? Kok tahu? Saya tarik, Bu. Aduh, dokter. Tarik napas lagi. Alhamdulillah ya Allah. Ibu. Karena dulu waktu ngidam pengen jadi koki, jadi keluar panci karena udah senang-senang tapi bola. Itu kan semua ngidam-ngidamnya doang, anaknya belum keluar nih. Iya cepetan dong. Dikit lagi bu. Tahan. Buruan dong, iya. Keluarin dong. Iya bu, tahan, tarik bu. Ah, saya lihat ibu pengen jadi pembalap nih anaknya bu. Kau tahu? Oh, pengen jadi pembalap? Iya. Aduh ya Allah. Dok, sama itu knalpot mobil. Ini knalpot motor, Bu. Dokter. Ya. Dokter dari tadi ngelahirin enggak. Orang enggak diapa-apain. Saya lihat nih. Kalau saya aja ngebantuin lahiran. Saya lihat. Tuh. Lihat nih. Nggak usah dalam. Ayo. Dalam kondisi hamil. Iya. Udah saya ngebantuin lahiran. Kamu tenang ya. Ini, Bu. Tenang ya. Iya, tenang. Aduh, ya. Tenang ini ya. Apa-apaan sih, Mala? Ya tenang dulu. Tarik napas. Ini masalah dokternya Raffi sama Vicky. Kita cuma berperan doang, jangan cemburu dong. Kita cuma berperan doang. Emang kenapa sih? Aduh, saya tahu kalian ini dokter gudangan kan? Hah? Gadungan. Kalau dokter bukan dokter gudangan. Tapi dokter gadingan. Ya. Salah. Bukan gadingan dong. Yang benar apa? Bujangan. Ini gimana jadinya? Ini kalian mau praktek ya? Kenapa sih? Lagi ntar dulu, gue bingung. Lo merasa jadi dokter? Iya. Orang tampang lo kayak tukang ojek payung. Aduh, aku gimana ini mau melahirkan? Aku sakit banget. Kali ini sebenarnya dokter atau bukan sih? Dokter, aku dokter. Dokter apa? Dokter cinta dong. Emang kamu kenapa sih? Hey, kamu sembarangan bilang kita perawat sama dokter. Saya gantungan punya apa buktinya? Saya punya banyak bukti. Mana buktinya? Ini pasien korbannya, ini nih. Korban malpraktik kalian. Ini lihat. Pak, maaf ya. Kepalanya kan luka, bocor. Kenapa iya. Ditempelin? Emang lo kira dia tanaman jangkok? Iya. Nih, saya kasih tahu ya. Kalau ini masalah sakitnya bukan salah kita. Jadi? Ini sakit bawaan dari lahir. Ini. Lo ngapain minta dilahirin kalau gitu? Kalau ini dia pusing karena cowoknya banyak. Benar. Kalau ini dia masih galau. Lagian lo dokter apa hakim sih? Pakai palu begitu. Ya Allah, ini dok. Gimana sih ah? Dokter sini dok. Kenapa sih? Dok, ini udah rame warga dok. Udah rame masyarakat. Kalau kita tidak melarikan diri, kita bisa dikepung sama warga. Bener. Dok. Lebih baik kita kabur. Ini gadungan nih. Daripada gua di penjara kayak lu. Ayo kabur.